apa lah. Aping teruk lah. Ini pun tak ada apa lah. Ini teruk lah. Kepala sana kena. Pertama-tama baru kecelakaan itu ya yang paling kita butuhkan sebagai korban. Yang paling butuhkan adalah sokongan keluarga, family, sangat-sangat dibutuhkan. Kalau sudah 3 hari ke depannya sudah agak kurang lah, sebab saya punya macam masa saya itu pikiran sudah mulai boleh saya cerna, sudah mulai boleh berpikir secara waras gitulah. Kalau baru-baru eksiden itu saya tak ingat apa-apa, saya hanya ingat anak saya saja. Jadi masa pertama-tama eksiden itu kita sangat luka kami, luka saya, luka anak saya, dalam ya yang perempuannya di lutut dia sudah menebal, sudah nempel ke perban itu ya, sudah menempel sangat. Apalagi anak saya belum dibuka saja sudah nangis, ini anak dari saya ini. Belum dibuka sudah nangis, apalagi setelah dibuka sampai satu kompleks ini. Biarlah saya akan mungkin cepat saya apa, orang Batak bilang dang tahan mudarna, saya memang enggak sanggup. Udah tak kira itu mungkin karena anak saya atau orang lain pun, saya tak akan sanggup tengoknya. Saya cakap sudahlah, tak payah saya tak usah, enggak usah buat. Tapi adik saya harus sampai dia ingat kami punya luka itu seperti ladang yang mau dia mencangkul. Dia mau selesaikan sekarang juga dengan segera. Dibabat. Sebab dia ingat itu ladang, jadi dia mau macam mencangkul. Orang Batak bilang biar cepat selesai bugasna. Masa itu saya pegang tiang katil, tilam ya, semacam seperti ini, lebih dari melahirkan saya. Aduh, sama sakit rupanya dia buat, lebih sakit daripada dokter buat. Itu yang saya sayangkan. Saya tak mau ke hospital supaya kurang rasa sakitnya, takut orang hospital buat kasar-kasar. Rupanya dokter yang ini terus sakitnya karena tak ada mungkin obat tahan sakit ya. Tapi saya memang puji keberanian dia. Mungkin kalau saya di pihak dia, tengok luka itu pun saya sudah menggigil ya. Tidak sama ya keberanian orang ya. Ada setengah orang berani bergaduh, berani. Saya bawa motor, bawa kereta, saya bawa laju-laju, bawa kencang-kencang, saya tak kisah ya, saya mobil. Saya cukup berani kalau di jalan raya. Kadang saya langgar juga lampu peraturan lalu lintas sekali ya. Jadi saya cukup berani, tapi dia sudah pandai bawa motor tapi belum berani juga memandu di jalan raya. Tapi dia dalam hal mencucuk luka dia berani. Jadi ya semua orang tidak sama ya keberaniannya ya. Jadi apa pula yang ngoceh dari tadi? Iyalah namanya udah sembuh ya. Mudah-mudahan Tuhan balaskan. Saya terus terang memang saya tak mampu membalas kebaikan adik saya ini ya. Saya tak mampu balas dengan cara apapun itu. Dengan cara apapun di luar sana, walaupun saya bagi dia dengan nilai duit seberapa pun, saya tak boleh membalasnya. Saya akan ingat selamanya apa yang dia buat dengan saya. Sebab ya, saya mau cerita keadaan saya mau ke toilet tak boleh. Sebab berdiri pun tak boleh, tak boleh tahan. Jadi sampai dia mau cuci berak saya ya. Saya tak mau, tapi dia mau jual. Tangan saya tangan masih agak sehat, tapi masa itu yang masih di sini kayak biru gitu ya, masih sakit sih. Tapi saya pun ingat, saya tak boleh bayangkan saya sudah dewasa, orang lain walaupun dia adik saya pegang saya punya ini. Cucu tak mau, saya mau cuci sendiri. Ternyata sampai saya selalu nangis
Kalau saya kaki ini sakit atau badan yang lain sakit, masih boleh saya merangkak. Kaki sakit boleh berangkak, masih boleh kayak masih boleh saya terima. Tapi ini langsung saya tak boleh, sampai saya mau tarik, maaf ya, keluar dalam ke atas itu seluruh dalam terkena pun ke. Ke atas itu seluruh dalam terkena pun ke bagian paha saya yang terasa luka di bawah, sangat 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 sakit. Tapi saya memang jujur setelah alami ini semua, lebih sakit yang ini daripada sakit melahirkan. Jadi saya kira sakit melahirkan itu sudah sangat parah, apa dioperasi tak, ini yang lebih sakit. Jangan insiden, hati-hati di jalan. Ingat pesan Mak Bia, ting. Udah habis. Oke lah teman-teman, begitu saja dulu sharing cerita pengalaman dia, bagaimana dia kecelakaan dan sampai sekarang sudah membaikan ya, tapi sedikit lagi sih ya, mungkin sekitar seminggu udah sembuh lah ya. Oke sudah teman-teman, bisa, melangkah. Ya. Dengan video ini kalian boleh ambil maknanya, yaitu berhati-hatilah di jalan raya. Yang kedua, saling tolong menolonglah sesama saudara, keluarga maupun itu teman ya. Saling menopang. Iya, saling menopang, saling support. Saling apa lagi? Saling mendoakan. Terutama baru-baru kecelakaan. Oke teman-teman, itu saja video sharing tentang cerita kenapa aku itu udah lama nggak bikin konten ya, dan sharing tentang kecelakaan yang terjadi kepada kakakku dan ya apa yang dialami ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya, jumpa lagi di next video. Bye. Jangan lupa subscribe keluarga Batak di Malaysia ya, subscribe, dukung terus ya sahabat. Thank you Horas.